Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah rakaman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Intel terus memberi kejutan pada hari kedua CES 2018 di mana mereka kini berkongsi sejumlah perkara menarik termasuk pembangunan chip baru yang beroperasi seumpama otak manusia dan memfokuskan kepada pembelajaran mesin. Pada masa yang sama, Intel turut mengumumkan mereka akan menawarkan kemaskini security mengatasi masalah kerentanan yang ditemui pada minggu lepas untuk semua chip mereka menjelang penghujung Januari 2018. Pada acara sama, Lenovo telah melancarkan 3 model kemaskini untuk komputer riba mereka iaitu ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 Yoga dan juga X1 Tablet. Ia hadir dengan chip Intel dan AMD terbaru selain menawarkan kemaskini pada bahagian papan kekuncinya. Dan juga kini turut melengkapkan komputer riba mereka dengan perisian khusus untuk mengakses peranti mudah alih anda. SanDisk yang terkenal dengan penawaran pemacu storan, kini pada CES 2018 turut memperkenalkan pemacu USB-C terkecil di dunia dengan kapasiti storan mencapai 1TB. Pihak Wi-Fi Alliance pula dilihat mengambil peluang untuk mengumumkan protokol WPA3 di mana ia akan lebih menjaga sekuriti dan privasi melalui sokongan penyulitan terbina. Razer turut tidak ketinggalan dalam CES 2018 dan kini mereka memperkenalkan sebuah dock komputer riba khusus untuk Razer Phone membolehkan anda menghubungkan telefon ke dock khusus ini dan menggunakannya sebagai komputer riba biasa. Kodak yang membuat kejutan pada hari ini di mana jenama yang terkenal di kalangan jurugambar ini kini turut mengumumkan penyertaan ke arena kripto wang melalui Kodak Coin. Dan akhir sekali, pihak BlackBerry Mobile berkongsi mengatakan mereka menyiasakan untuk memperkenalkan 2 telefon pintar baru pada 2018 ini. Jadi ini adalah rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.